Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah yang menyentuh hati. Hari ini, kami ingin membagikan sebuah kisah nyata yang menakjubkan, tentang seorang individu di Inggris yang menemukan cahaya Islam di tempat yang paling tidak terduga, di balik jeruji besi penjara. Kisah ini berawal dari seorang individu yang, karena beberapa keputusan yang salah, menemukan dirinya mendekam di penjara. Di tengah keputusasaan dan kesendirian, ia diperkenalkan kepada Islam oleh sesama tahanan. Awalnya skeptis, namun semakin ia belajar, semakin ia menemukan kedamaian dan kejelasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melalui bacaan Al-Quran, ia merenungkan makna hidup dan esensi sejati keberadaan manusia. Percakapan dengan sesama tahanan, studi mendalam tentang Islam, dan waktu berharga untuk introspeksi, perlahan-lahan mengubah pandangannya tentang dunia dan tujuannya dalam hidup. Kisah ini tidak hanya tentang perubahan agama, tetapi juga tentang transformasi hati dan jiwa, dan bagaimana cahaya Islam bisa menerangi kegelapan terdalam. Judul, Kisah Mualaf Mengharukan di Inggris, Dapat Hidayah Islam Ketika Mendekam di Penjara. Inilah kisah mualaf mengharukan di Inggris yang dialami pria bernama Tim Mitchell. Ia menemukan jalan menuju ajaran agama Islam ketika mendekam di dalam penjara. Sebelum menjadi mualaf, Tim sebenarnya memiliki lingkungan yang lekat dengan kalangan Muslim. Pasalnya, sang ayah memiliki gym di kota Derby dengan mayoritas pelanggan remaja Islam. Berkat hal tersebut, Tim berteman dengan beberapa Muslim. Seringkali dia bertanya tentang agama Islam kepada teman-temannya. Mereka coba memberikan dakwah, tetapi Ti masih belum memahaminya. Yaitu bukan jawaban yang benar. Saya tidak benar-benar mendapat jawaban yang dicari. Jadi saya seperti tidak percaya, ujar Ti Mitchell seperti dikutip dari kanal YouTube Renung Kalbu. Hidupnya terus berlanjut hingga akhirnya musibah datang. Dia harus mendekam di dalam penjara ketika masih berusia 20 tahun akibat terlibat tindak kriminal. Tetapi pada dasarnya saya adalah petarung, dan saya akhirnya masuk penjara selama 4 tahun, ujarnya. Hari-hari di dalam penjara berlalu begitu saja. Sampai menjelang akhir masa tahanan, Tim Mitchell mulai membaca buku-buku terkait agama, termasuk pula kitab agamanya dulu. Tidak hanya itu, demi menghilangkan rasa bosan, Tim juga membaca buku terkait agama lain yakni Islam. Ia masih ingat betul buku tersebut berjudul, Paduan Gambaran Singkat Untuk Memahami Islam. Buku itu mengubah hidupku, ungkap Tim Mitchell. Beberapa hal yang dia temukan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ilmiah maupun alam yang begitu luar biasa. Dari sana, dia mulai membaca lebih banyak buku dan menggali lagi kebesaran Allah Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran. Tim dibuat kagum dan tidak menyangka. Semua yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran terbukti benar adanya. Bagaimana semua hal ini dapat ditulis dalam Quran 1400 tahun yang lalu, dan hari ini sains baru saja membuktikannya, tanya Tim Mitchell. Pada akhirnya Tim pun mantap mengucap dua kalimat syahadat. Dengan begitu, ia resmi menjadi seorang Muslim. Saya mengucap syahadat dan saya sudah melakukannya sejak saat itu, tuturnya. Meskipun pada awalnya Tim Mitchell sempat kesulitan menjalani hari dengan agama baru setelah keluar dari penjara, lantaran mayoritas teman maupun keluarga adalah non-muslim, dirinya tetap kembali pada jalan Islam. Allahu a'lam bisawaf. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, bahkan di tempat yang paling kita tidak duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia membimbing siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kisah ini juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk menerima rahmat dan ampunan Allah, dan bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk menemukan kebenaran dan cahaya Islam. Subhanallah, sungguh, kisah ini adalah bukti nyata dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, yang selalu terbuka untuk setiap hambanya, dimanapun mereka berada. Semoga kisah ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah meremehkan kekuatan hidayah dan selalu membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.